Sekaligus saya sampaikan kepada Bapak Ibu pengantar, baik pengantar itu orang tua maupun yang lain, kita kesempatan kali ini juga kesempatan simulasi nanti seandainya tatap muka. Okay. Seandainya tatap muka, maka simulasinya semacam ini. Masuk dari timur, kemudian cuci tangan, kemudian baru masuk kelas masing-masing. Untuk awal-awal rencananya sepertiga isi kelas. Jadi kalau yang kelas 2 itu satu kelas isi 28 ya. Maka maksimal sepertiga dari itu untuk awal. Berapa jam? Nanti kita atur mungkin 2 jam dulu, nanti baru 3 jam. Jadi tidak full day dulu. Yeah. Anak-anak nanti tidak full day dulu, tapi sudah ada kesempatan untuk masuk kalau nanti diizinkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Ya. Pegang maskernya, tapi yang dipegang adalah bagian kainnya atau talinya. Usahakan jangan memegang yang bagian depan masker. Kemudian, dan kita sebelum menggunakan, pastikan masker itu bersih. Bersih, tidak kotor dan tidak rusak. Dan pastikan masker itu tebal. Jadi yang digalapin atau kainnya tebal, jadi kayak simpel itu tidak disarankan ya. Kemudian, dan pastikan masker itu sesuai, jadi sesuai lebarnya, sesuai dari hidung hingga menutup dagu. Kemudian, yang berikutnya hindari, yaitu tadi hindari kita memegang bagian depan masker. Kan kita nggak tahu tangan kita sudah megang mana-mana, nanti benar-benar ini kan bagian menutupi yang paling penting deh. Kalau kita megang, nanti sama aja sini kotor tidak steril lagi. Kemudian, nah ini yang paling penting mungkin banyak yang nggak tahu, jadi masker kain itu hanya bertahan selama 4 jam. Jadi kalau sudah lewat 4 jam itu harus diganti dengan masker kain yang baru. Gitu, jadi ada masanya. Kemudian, nah kalau kita mau melepas masker, dia juga harus mencuci tangan terlebih dahulu. Jadi pastikan tangan kita bersih. Nah kemudian kalau melepas sama, yang dipegang adalah bagian talinya atau kaitnya. Ya. Kemudian nah misalnya kita menggunakan masker itu kurang dari 4 jam dan kita rasa ini masih bersih, bisa kita simpan, mungkin ditaruh di kantong plastik gitu. Nah kalau misalnya masker itu sudah kita sekarang sudah kotor dan lohnya ganti sudah lebih dari 4 jam, kita sebaiknya cuci dengan air panas ya, dengan sabun atau deterjen.